PSM Makassar dirumorkan pinang Osa Saha, kondisi Ga Junior semakin tak menentu. PSM Makassar dikabarkan mulai akan merekrut pemain baru pada bursa transfer 2020. Pemain yang dirumorkan akan merapat ke tim berjuluk Juku Eje itu satu diantaranya adalah Osa Saha. Pemain naturalisasi asal Nigeria tersebut dikabarkan telah menjalin kesepakatan dengan PSM Makassar. Dikutip dari tribunwow.com dari laman Twitter Indotransfer, Minggu 5 Januari 2020. Osa Saha dikabarkan telah resmi akan membela Laskar Pinisi pada musim 2020. Selain itu, kabar tersebut juga santer di media Instagram, dilansir dari akun gosip transfer Liga 1. Osa Saha juga dikabarkan demikian. Penyerahan naturalisasi Osa Saha resmi bergabung dengan PSM Makassar, tulis akun Instagram gosip transfer Liga 1, Sabtu 4 Januari 2020. Nasib Ga Junior belum jelas, situasi tersebut sekaligus membuat posisi Ga Junior semakin terkatung-katung. Pasalnya selain telah didera cedera panjang, kontrak Ga Junior juga dikabarkan akan kadaluarsa pada Januari 2020. Dikutip dari tribunwow.com dari tribunnews.com Minggu 5 Januari 2020. PSM Makassar dikabarkan belum memberikan kepastian kepada pemain asal Kamerun tersebut. Hal itu juga dipertegas oleh pernyataan agen Ga Junior, Mathieu. Mathieu menyatakan jika pihak manajemen tim sejauh ini belum memberikan kepastian apakah kliennya itu akan bertahan atau dipersilahkan untuk mencari klub baru.